Selamat siang, selamat datang kembali di Pasca IKJ Daring, program Bincang Seni yang sekarang Anda ikuti melalui kanal YouTube Pasca Sarjana IKJ. Saya Nyaina Rezeki dari Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Ini adalah Bincang Seni ke-9. Dalam ruang Bincang Seni, kami ingin membagikan kepada Anda proses penelitian penciptaan maupun pengkajian seni dari para alumni dan mahasiswa sekolah Pasca Sarjana IKJ yang tentu saja berkaitan dengan fokus studi kami di Pasca IKJ, seni dalam konteks kehidupan keurbanan, kesehari-harian, dan industri kreatif. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak Anda mengenang seseorang sebagai bagian sangat penting dari sekolah Pasca Sarjana IKJ. Kita semua masih dalam suasana berduka. Amat sangat kehilangan guru besar kita, Profesor Sapardi Djokodamono. Namun dengan spirit yang beliau tinggalkan, terutama di dalam kehidupan dan kemajuan pendidikan seni, kita akan teruskan semangat dan cita-cita beliau demi kelanjutan dan kemajuan pendidikan seni di Pasca IKJ khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Amin. Baik, tamu kita siang ini adalah Ilham Mustain Murda, ST, MSN, atau biasa kami panggil Iam Murda. Iam menyelesaikan S1 di UMI di Makassar, jurusan Teknik Elektro pada tahun 2009. Lalu Iam melanjutkan studi S2-nya di Pasca IKJ Peminatan Penciptaan Seni dan menyelesaikan Magister Seni pada tahun 2013. Iam kini mengajar di ISBI atau Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura. Ia mengajar pada Prodi Tari. Selain itu, Iam aktif menggerakkan berbagai kegiatan, terutama yang menyangkut komunitas seni. Selamat siang, Iam. Selamat siang, Mbak Ubid. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya? Iya, Mbak Ubid. Ya, sekarang sedang di Jayapura atau di mana ini, Iam? Iya, Mbak Ubid. Saya lagi di Jayapura. Jayapura ya? Iya. Oh, oke, okay. Kalau begitu sudah sore, jadi saya seharusnya... Selamat sore, benar. Ya, selamat sore. Kami di Jakarta masih siang, ini masih jam 1 dan Iam sudah jam 3 sore ya di sana ya? Iya. Ya, siang menjelang sore. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang dengan Iam Murda, ada baiknya kita mengenal Iam lebih lanjut. Dan mari kita tengok dulu video singkat berikut ini. Sila teman-teman di balik layar. Muhammad Ilham Mustain Murda atau biasa dipanggil Iam Murda adalah seorang penari dan koreografer yang lahir dalam besar di kota Jayapura. Ia salah satu founder grup Hip Hop Dance Freedom Squad dan sudah banyak mengikuti kompetisi lokal, nasional, dan internasional Hip Hop Dance dari tahun 1999 sampai dengan 2011. Salah satu prestasinya adalah juara 1 Let's Dance Goes to Japan 2008 dan peringkat 3 Gatsby Silent Dance Contest Asia 2009 di Shibuya, Jepang. Setelah lulus pendidikan S1 Teknik Elektro di Kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2009, ia melanjutkan karirnya di tahun 2010 di beberapa dance company di Jakarta dan tahun 2011 bersama Jekos Dance Company ke beberapa kota dan negara, Hamburg, Berlin, Singapura, dan Melbourne. Lalu ia melanjutkan mimpinya untuk menempuh pendidikan S2 di Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta bidang penciptaan tari dan dibimbing oleh Prof. Sardono Wekusumo dan Prof. Sapardi Djokodamono dan sempat menjadi koreografer artis di beberapa sinetron, iskul musikal, dan yang masih bawah umur tahun 2012. Sekarang, ia aktif membuat beberapa film pendek, film dokumenter dan iklan, dan juga membentuk sebuah wadah seni budaya, yaitu komunitas Indonesia Art Movement IAM yang bergerak di bidang seni pertunjukan, film, fotografi, seni rupa, fashion, animasi, dan menginisiasi beberapa program atau festival Green Yoteva Performing Art, Suns Day, Habitat, Jepura IAM Movie, Numbai Creative Festival, Bicara Banyak, dan lain-lain.
11 tahun merantau, ia memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya pada tahun 2015 dan mengabdi menjadi dosen di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua dan melanjutkan pendidikan S3 di Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih Kajian Antropologi Seni dan membuat beberapa karya tari, salah satunya adalah Hip Hop Papua yang dimentori oleh Garin Nugroho. Baik. Halo, Iam? Iam, Mbak Ubi. Iya. Nah, saya juga baru tahu ternyata Anda sedang melanjutkan S3 di UNCEN ya, Universitas Cendrawasih ya. Nah, ya, ini tahun keberapa ini? Semester keberapa? Saya masuk 2015. Sebenarnya saya mau proposal sekarang. Iya dong. Cuma gitu, Mbak Ubi. Karena dia saya nabung. Ya. Dapat beasiswa, jadi jalan aja dulu. Ya, saya kira proses apa yang sedang ia melakukan ini bagian dari penelitian untuk S3-nya juga ya. Nanti kita bisa gali dari Iam. Tapi mungkin saya mulai dulu dengan kami ingin tahu apa yang aktivitas Iam ini banyak sekali ya Iam, betul ya? Nah, ya, jadi sekarang fokus kegiatannya IAM apa sebetulnya? Untuk fokus Lakan. Sendiri sebenarnya ya. Masih ini habis ujian akhir semester mungkin di kampus sekitar Papua. Ya. Dan sekarang saya lagi fokus dengan teman-teman Asosiasi Dokumentaris Nusantara Jayapura itu lagi buat rekam pandemi. Ya. Jadi ada 300 dokumentaris Nusantara. Ya. Dan ada beberapa tema yang kami harus garap. Terus kemudian kemarin juga dibuat iklan dari Mas Garin Nugroho tentang gimana hasil-hasil bumi dari masing-masing desa adat itu bisa dimaksimalkan menjadi sebuah produk yang bisa punya nilai jual tinggi buat wisatawan gitu. Jadi sementara itu yang baru-baru saya kerjakan. Ya, itu di sekitar Jayapura atau di tempat-tempat lain juga di Tanah Papua? Sementara semua kegiatan masih berpusat di Jayapura, Mbak Ubi, karena COVID juga. Ya, betul. Kita kemarin penerbangan juga baru dibuka, tapi dengar-dengar menutup lagi sementara. Betul. Jadi, ya. Kegiatan juga banyak dilakukan secara daring ya? Ya, benar. Selain ya, perkuliahan juga, saya dengan teman-teman komunitas buat satu movement itu program-program semacam diskusi dengan teman-teman kreatif lainnya baik di Jogja kemarin atau teman-teman dari Bandung di live Instagram seperti itu. Oke. Memang ternyata media sosial yang paling banyak digunakan selama pandemi ini termasuk juga teman-teman di Jayapura ya atau di Jayapura, Tanah Papua Anda ini angkatan 6 ya, satu angkatan 6. dengan Bu Sonya Sondah ya, betul ya. Siapa lagi ya waktu itu angkatan Anda? Angkatan saya Bang Jamal Gentayangan, Elda Yosiana, Dewi, Ningsih ya. Ya, saya ingat. Nah, setelah selesai dari Pasca IKJ itu tahun 2013 itu, apakah ia langsung kembali ke Jayapura atau apa yang ia melakukan selesai? Okay, setelah 2013 itu kan wisuda kalau nggak salah Desember. Ya. Saya masih setahun di Jakarta, Mbak Ubin. Saya pikir masih ada sesuatu yang pengen saya kejar. Waktu itu masih pengen tampilkan karya akhir saya tuh di luar dari lapas itu sendiri. Terus ada beberapa program yang saya bantuin, salah satunya bantuin Mbak Dr. Yola kemarin karya I Think Tong 2014 Saya pikir pas 2015 balik itu karena juga mama juga udah suruh balik karena sudah lumayan lama saya merantau, Mbak Ubi, 11 merantau tahun. Ya iya. Akhirnya pulang kampung ya, akhirnya pulang Jayapura, kampung ya. Iya. Benar, bagus sekali. Tapi ini kan selesai S2 ya kan waktu itu ya tahun 2013.
Apakah ada hal yang apa yang penting bisa diceritakan kepada kami? Apa ada yang penting, yang mendasar, yang membuat apa ya Iam ingin melakukan sesuatu gitu setelah lulus dari pasca IKJ dari Jakarta, terus tiba-tiba pindah ke kembali pulang kampung. Apa yang ingin Anda kerjakan waktu itu? Pada prinsipnya sebenarnya hati kecil saya masih pengen saya di Jakarta, Mbak. Cuma oh gitu. Karena alasan salah satunya mama suruh balik. Terus pas di Jayapura saya baru sadar ternyata Tuhan kayak memperjalankan saya kembali ke kota kelahiran saya Jayapura ini. Karena untuk berbagi, terutama untuk ilmu, Mbak Ubin. Karena SDM kita khususnya misalnya kalau di pendidikan seni ada dari ISBI Tanah Papua. Betul. Ternyata untuk dosen-dosennya untuk magister seni masih terbatas, masih sekitar 1-2-3 orang. Jadi untuk tenaga pendidik juga sangat kurang. Dan itu kalau di akademis, tapi kalau untuk komunitas, ternyata saya hadir juga untuk menjadi trigger buat teman-teman yang muda ini, buat membuat sesuatu. Karena keluh kesahnya masih sama kayak dulu, Mbak Ubit. Dari tahun 90-an saya berkesenian, menari di sini, lomba, ada beberapa festival, tapi selalu keluh kesahnya adalah tempat atau ruang buat kreativitas seniman atau budayawan. Terus saya coba membuat sesuatu yang beda, dalam arti kita nggak bisa terlalu berharap untuk tempat yang representatif. Tapi dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan berkesenian seperti itu. Ya. Oke, Iam. Ini di bagian kedua dari apa bincang-bincang kita, sebenarnya bincang-bincang kita yang utama, kita akan memperbincangkan bagaimana proses ketika ia melakukan penelitian, lalu sampai dia menjadi karya dalam tanda kutip mungkin. Nah, mungkin sebelum kita memulai perbincangan kita, ada baiknya kita lihat cuplikan dari karya Iam ya. Baik, silakan teman-teman. Kenyataannya pada saya takut, pada saat saya takut sama kematian, orang-orang yang saya sayangi pergi, meninggalkan saya semua. Kebebasan itu pada saat saya bisa keluar dari sini, merangkul anak saya, meluk anak saya, bisa melihat besar anak saya yang pertama, bisa melihat besar ibu saya. Karena pada saat mereka tiada, saya nggak ada. Itulah kebebasan saya. Saya bisa memberi yang baik buat mereka. Saya bisa mengganti air mata orang-orang yang saya tinggalkan. Saya bisa merangkul mereka semua. Saya bisa memberi senyum buat mereka semua. Saya takut. Mana ada kesedihan yang bisa dipura-purakan? Yang bisa dipaksakan. Kalau Tuhan tidak perlukan saya takut. Kalau Tuhan tinggalkan saya, saya takut. Saya cuma punya Tuhan. Saya tidak mau Tuhan tinggalkan saya di tempat ini. Saya tidak mau dia tinggalkan saya. Baik, Iam. Iya, Mbak Ubi. Ya. Sudah kita bisa sudah saling mendengar kembali ya. Iya.
Oke. Waktu itu ia melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan ya, lapas ya. Nah, di lapas mana dan sebetulnya apa yang ingin Anda lakukan dan temukan di sana? Kira-kira apa yang Iam ingin capai ya dari penelitian di lapas tersebut? Silakan Iam. Jadi waktu kuliah untuk penciptaan karya akhir itu, saya tempat lokasi saya riset itu di lapas wanita kelas 2A narkoba Tangerang. Dan awalnya memang saya terinspirasi itu waktu ada istilah dalam teman-teman saudara-saudara kita Nasrani itu istilahnya istilahnya tuh malam kayak kita malam keakraban sama teman-teman warga binaan di Lapas Cipinang. Jadi kita nari dengan beberapa teman-teman dari komunitas Ekwata waktu itu. Kami coba waktu itu teater, jadi ada ya seni pertunjukan lah yang bagus, jadi ada nyanyian, tarian. Nah. Dan di situ waktu kita buat teater itu, saya kaget, mereka semua pada bengong karena mungkin pengaruh narkoba waktu itu. Jadi ada beberapa orang itu yang kalau ngelihat orang tuh udah kayak bingung gitu. Yang ekspresinya flat, nggak ada kayak udah hidup udah berhenti aja di situ. Nah ternyata pas kita nari, kita nyanyi, mereka pun tersenyum bahagia karena pada saat waktu itu saya ingat sekali di malam tahun baru. Jadi kita malam tahun baru bareng sama teman-teman warga binaan di Lapas Cipinang. Dan waktu saya coba masuk ke Lapas Wanita Tangerang, alasan saya pertama kenapa memilih Lapas Wanita itu sebenarnya simpel, Mbak. Karena saya cowok, masuk ke cewek lebih gampang. Karena saya mikir secara psikologis ya itu. Saya coba diskusi dengan teman-teman dari Epata. Karena mereka juga ada pelayanan di Lapas Wanita Tangerang dan Cipinang. Kita banyak kegiatan di Lapas Wanita. Jadi ayo kita sama-sama. Awalnya masuknya saya nggak mengungkapkan bahwa ini untuk proses penciptaan tugas akhir saya di IKJ. Yeah. Saya memulai berkenalan dengan kepala lapas sendiri, dan kemudian bertemulah dengan beberapa warga binaan. Yang paling pertama kenal itu Mbak Mary Utami. Seorang yang tadi mungkin kalau dilihat videonya, dia hukumannya paling berat, hukuman mati. Sehingga awal-awal mereka pun masih curiga, tanda kutip, ini siapa nih? Tiba-tiba datang, ngajarin kita nari. Terus waktu itu saya dan teman-teman itu memang sudah sepakat, kita nggak bilang bahwa kita akan untuk tugas akhir, kita ngalir aja. Karena menurut teman-teman, mereka penuh kecurigaan dengan orang yang baru. Sehingga saya terus berproses itu seminggu bisa 2-3 kali. Dari jam 1 siang sampai jam 3 sore kami berkesenian di sana, berproses. Sehingga pas di bulan ke hampir 10 bulan, baru saya mengutarakan bahwa ini menjadi bahan ujian tugas akhir saya. Karena saya sempat diskusi dengan pembimbing, Profesor Sardono dan Profesor Sapardi, bahwa coba nanti kamu telusuri terus. Nah, sehingga pada saat latihan, saya meminta izin untuk memakai iPod waktu itu. Jadi handphone nggak boleh masuk sama sekali karena ketat diawasi oleh CCTV. Dan alhamdulillah diberi kemudahan, dan saya shock dan kaget dan bahagia juga karena yang bantuin itu rata-rata hukuman berat semua. Dan ada salah satu yang saya kenang juga, namanya almarhumah Rani Andriani, dia hukuman mati. Dia baru-baru dieksekusi di awal 2015 juga kalau nggak salah. Dan singkat cerita, dari proses-proses yang saya jalani sama teman-teman dari Epata sendiri, bahwa ternyata ada sesuatu, ada peran kesenian di dalam untuk menjadi semacam jembatan dan obat buat mereka secara psikologis. Karena yang kami lihat bahwa mereka tuh kan punya problem baik dari segi hukuman, mereka udah stres. Terus dengan ruang lingkup, kalau ibarat dunia besar kita di luar,
Mereka dunia kecil, mereka bisa bisa berinteraksi sesama, tapi ruang lingkupnya lebih kecil seperti itu. Dan yang menarik lagi kalau mereka mendapat informasi dari keluarga bahwa anak atau suami mereka sakit atau ibu mereka sakit, itu kadang membuat mereka lebih stres. Sehingga pas kita coba dengan beberapa metode, salah satunya dengan kita meditasi, Mbak. Itu kita coba pendekatannya dengan menggunakan backsound karena mereka ini agak sulit fokus, terutama untuk mau fokus untuk berkesenian. Jadi kita coba dengan metode dia harus pemanasan dulu sampai capek, sehingga pada saat kita coba mentransfer apa yang kita mau buat, mereka bisa fokus. Jadi udah capek, udah malas mikir, Mbak Ubin. Nah, dan di situ kami coba bahwa ini poin menarik. Akhirnya mereka capek, udah malas mikir yang aneh-aneh. Akhirnya kita fokus berkesenian. Dan di situ kami masuk ke meditasi, contohnya. Di situ mereka, kita cuma awal kita coba memberikan contoh bagaimana meditasi, teknik teater kami pakai. Dan akhirnya mereka mencoba sendiri, terutama Mbak Mary Utami. Itu karena mereka dari hati yang Mbak, itu sampai nangis merekanya. Itu hal yang tidak bisa saya lupakan. Dan pada saat sampai di ujung, waktu saya bilang mau ujian dan nanti akan datang para pembimbing dan penguji, itu mereka senang sekali. Karena ternyata teman-teman kita, warga binaan di Lapas Wanita Tangerang khususnya, mereka sebenarnya butuh sahabat-sahabat atau teman-teman, saudara-saudara dari luar yang bisa berbagi sama mereka. Karena mereka stresnya luar biasa. Banyak kegiatan, malah mereka bisa sedikit lebih tenang menjalani kehidupan di sana, Mbak Ubi. Jadi yang saya capai akhirnya, walaupun sebenarnya masih pengen lanjut, tapi para pembimbing mengatakan bahwa ini sudah menjadi terapi. Menjadi terapi seni lah, dengan seni pertunjukan seperti itu, Mbak Ubi. Akhirnya menemukan itu. Mungkin kembali sedikit, Iam. Menyambung yang disampaikan oleh Iam tadi, melakukan beberapa percobaan-percobaan ya. Nah, setelah berapa lama Iam dan teman-teman menemukan menurutmu tepat dilakukan bersama para warga binaan di sana? Bagaimana prosesnya, bagaimana? Lalu yang tadi sudah dijelaskan proses yang dilakukan, tapi kira-kira seluruh proses itu berapa lama dan kalau boleh diceritakan kembali bagaimana prosesnya? Silakan ya. Jadi prosesnya kalau saya hitung itu hampir 1,5 tahun, Mbak Ubit. 1,5 tahun. 1,5 tahun dari awal saya masuk sampai melakukan beberapa kali kegiatan itu. Memang untuk menemukan metode itu cukup lama, hampir sekitar 10 bulan. Terkait dengan kami mencoba banyak materi setiap kali pertemuan, Mbak. Mulai dari kita bawa teman-teman yang pemusik, sampai teman-teman dari akademisi juga kami ajak, seperti Ningsi, terus ada teman-teman Cun Pangki Papua dari komunitas. Kami coba memanggil beberapa orang itu supaya ada semangat baru. Karena yang saya berpikir dan selalu dikasih masukan dengan para dosen dan pembimbing bahwa ikutin saja, jalanin terus, pasti kamu akan menemukan satu titik terang, terus akan di titik terang lagi. Dan semuanya memang saya berpikir karena mungkin niat yang baik. Karena saya berprinsip bahwa niat yang baik pasti ada jalan. Dan alhamdulillah semua kayak diberi kemudahan. Dan akhirnya mereka sangat apresiasi dan mereka pada saat mau ujian, Mbak, saya mohon maaf. Biasa kalau ujian kan butuh duit yang banyak untuk ujian. Ada yang puluhan juta gitu. Saya hitung-hitung 1,5 tahun tuh kira-kira duit saya keluar sekitar 6-7 jutaan. Jadi penelitian yang sangat ekonomis ya, kira-kira gitu ya. Karena kita nggak bisa bawa minum di dalam kan, Mbak Ubit. Jadi disiapin minum, makan. Naik motor, naik kereta biasanya. Nah, itu Pak, penting diketahui oleh teman-teman yang sedang mengerjakan tugas juga, bagaimana mensiasati, bagaimana kita mencari jalan supaya penelitian kita juga
tidak memakan biaya yang terlalu banyak gitu ya. Betul. Tapi ini kebetulan memang jalannya begitu ya. Jalannya begitu. Iya. Oke, okay. Kita teruskan Iyam. Kalau saya atau kami ingin tahu kalau ini bisa dikatakan sebagai karya ya, kan kita sebut saja ini sebagai karya. Bagaimana ia melakukan prosesnya tadi sudah diceritakan, tapi apakah ini karya bersama para warga Gina, warga binaan ini sebaik ia bisa mengatakan sebagai bagian dari proses kolaborasi. Maksudnya ini kan tidak hanya ia sebagai penggagas gitu ya. Tapi bagaimana ia mendudukkan karya ini? Apakah ini karya bersama? Bagaimana ia menjelaskan ini di dalam tulisan pengantar karyanya? Silakan. Memang waktu pas udah mulai menemukan apa yang harus saya buat untuk tugas akhir, dan memang jujur Mbak Ubit, ini karya bersama menurut saya, kolektivitas, karena saya pun juga dibantu dari komunitas Ifata sendiri, terus teman-teman di luar komunitas, yang lain komunitas hip hop, terus yang paling utama adalah warga binaan ya. Warga atau binaan itu karena inspirasinya semua dari mereka Mbak Ubit. Contoh singkat cerita, ada beberapa orang yang sulit untuk saya mencari informasi, sehingga saya memberi satu kayak tugas buat tulisan kalau dia malu menjelaskan, karena mereka pada prinsipnya mereka ini pemalu yang pemakai narkoba itu Mbak. Jadi mereka kadang dulu yang kerja itu memakai buat sebenarnya untuk percaya diri. Nah, jadi ada beberapa warga binaan itu yang pendekatannya harus dengan tulisan. Akhirnya mereka menulislah keluh kesah mereka. Saya bilang, kalian cerita aja apa aja, kita nggak tentukan tema saat itu. Apa yang dirasakan sekarang tulis aja walaupun satu kalimat atau satu paragraf bebas. Alhamdulillah itu terkumpul sekitar 20 lebih tulisan Mbak, dan itu bermacam-macam, mulai dari kerinduan dia sama anak, keluarga, sampai masalah seksualitas juga dibahas di situ. Nah, dan disitulah saya memilah-memilah mana yang kira-kira untuk dijadikan bagian dalam karya pertunjukan ini. Okay. Sehingga waktu itu Mas Don dia bilang, kamu coba fokus yang ke terpidana mati. Dan yang, karena dia juga paling open yang Mbak, jadi dia paling senang sekali pada saat dia tahu juga bahwa karya ini mau dipentaskan, karena mereka juga butuh pengakuan bahwa mereka sudah tidak seperti dulu lagi, dan pada prinsipnya mereka tulus benar-benar untuk berkesenian, karena mereka juga mau obati diri mereka sendiri pada prinsipnya. Dan situ Mas Don bilang fokus saja ke Mbak Mary dan yang almarhumah Rani Andriani seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang kan Iam juga sedang melakukan S3, jadi bagaimana kita mengumpulkan data kira-kira begitu Nah, data yang ditemukan setelah kira-kira berapa tadi? 6 bulan satu, ya? Iya. Setelah 8 bulan kira-kira baru menemukan. 8 bulan ya. Iya kan, menemukan, menemukan cara untuk membuat atau memilih salah satu atau dua fokus dari apa yang ia temukan di lapas ya, atau di lapangan dalam tanda kutip. Ini kan sebenarnya kan ada aspek seninya kan sangat sangat kuat ya, meskipun ini kita bisa katakan sebagai apa ya, cara atau terapi seni di dalam lapas gitu kira-kira ya. Nah, terutama seni pertunjukan. Bagaimana menurut Iam, bagaimana Iam melihat seorang seniman mengerjakan hal-hal yang seperti ini, yang berhubungan langsung dengan masyarakat? Bagaimana Iam mendudukan sebagai seorang peneliti, sebagai seorang seniman, tapi juga ada narasumber? Bagaimana Iam mendudukan ketiga hal ini? Jadi apa ya Mbak? Jadi waktu di usia gitu kan saya paling muda waktu itu angkatan saya. Umur berapa waktu itu ya? 26 tahun. Boleh tahu. 26 tahun. Ya, oke. Dan saya ingat sekali proses itu bahwa ada beberapa teman angkatan yang mengatakan bahwa ide kamu tuh biasa aja. Waktu awal-awal kita kan waktu semester 1 udah bikin kelompok.
siapa tahu bisa berkolaborasi satu sama lain. Dan ya, ya. Karena saya paling kecil, setempat mentalnya juga agak ciut ya Mbak. Terus saya dengan semangat juga teman-teman yang lain memberi dorongan bahwa jalan aja dulu gitu-gitu. Dan memang akhirnya, saya akhirnya dulunya elektro harus meneliti Dan tempat kesenian ini luar lapas biasa. Lapas pula lagi ya. Lapas pula terus mencipta juga. Dan kalau posisinya sebenarnya jadi ya sebagai seniman sebenarnya harus lebih peka melihat apa ya, bukan masalah isu sosial aja tapi ada hal yang seni apa ya istilahnya, seni itu bisa diposisikan di tempat yang indah, dalam arti yang mungkin di kacamata orang lapas itu tempat orang-orang jahat, ternyata seni pun bisa masuk ke situ dan malah menjadi obat. Dan saya kadang bilang sama teman-teman atau mahasiswa gue ya, kamu harus berani gila sedikit, harus berani beda, dalam arti kepekaannya juga dilatih. Karena ya kepekaan saya waktu saya rasa waktu di Cipinang cuma melihat mereka tersenyum langsung, loh berarti seni ada sesuatu, kenapa dia dari yang melongo nggak jelas akhirnya timbul kebahagiaan di wajah dia waktu itu, wajah warga binaan istilah kami. Jadi menurut saya untuk posisi, saya agak bingung tadi ini Mbak, tapi posisinya ya kita sebagai seniman tinggal apa ya, kita kasih balance antara pikiran dan hati, karena menurut saya seni itu pasti bisa masuk ke lini kehidupan manapun dan punya peran yang luar biasa menurut saya. Iya, iya. Maksud saya tadi saya kira jawabannya kita bersepakat. Ya sebagai Anda waktu itu sebagai peneliti ya dalam tanda kutip gitu kan, tapi juga seniman, ya kan. Jadi bagaimana kita berempati terhadap warga binaan, tapi kita juga mesti sebagai seorang ilmuwan seni mesti objektif gitu ya melihat masalah yang kita sedang amati gitu. Nanti kita akan, sudah ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di YouTube, tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan pertanyaan. Ya ini tentu ada banyak hal yang menantang gitu di dalam, meskipun sudah disampaikan tadi. Tapi menurut Ia yang penting digarisbawahi menjadi tantangan dalam proses pekerjaan seni seperti ini apa ya? Ya kan kalau kita yang mudah-mudah ya sudahlah kita bisa mengerjakan, tapi kini ada tantangan yang lain bahwa dikerjakan di dalam lapas, tapi dalam sisi yang lain juga kita sedang melakukan pekerjaan akademis, kira-kira gitu ya, kan. Ya. Nah, kalau, bagaimana ia menyiasatinya pada waktu itu? Silakan. Kalau ya. Saya sih pada prinsipnya Mbak, saya modal yakin dengan apa yang saya lakukan. Toh juga di sini dari kalau mau cerita tantangan yang sifatnya bisa kelihatan ya dari Cikini mesti ke Tangerang tuh lokasinya sangat jauh, mesti naik motor, panas hujan gitu. Tapi menurut saya bukan itu. Tapi bagaimana masuk ke dalam ruang kehidupan mereka, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi adik buat mereka, bisa menjadi keluarga baru, itu yang sangat menantang pada saat itu. Karena kembali bahwa mereka penuh curiga terhadap kita yang dari luar. Tapi saya pikir bahwa selalu yang kita lakukan dengan ketulusan, dengan niat yang baik, pasti selalu ada tanda heran satu ke tanda heran yang lain, istilah kami di Papua. Dan dengan kondisi yang ada juga, mereka sangat paham bahwa teman-teman yang dari luar ini mau memberikan sesuatu yang positif. Dan saya kalau mengingat itu sempat sedih dengan segala curhatan mereka pada saat kita latihan, pada saat istirahat. Itu yang kadang bikin saya agak tertantang, karena apa yang harus saya buat untuk mereka bahagia. Dan dulu saya punya mimpi adalah bagaimana mereka karya ini bisa ditampilkan di luar dari lapas itu sendiri.
seperti itu Mbak, dan akhirnya memang terwujud walaupun ada beberapa masalah dan akhirnya saya mundurin diri dalam pertunjukan itu, tapi pertunjukan itu sempat terjadi dan akhirnya sukses juga saya dengar. Dan ya menurut saya tantangannya yang kembali bahwa lebih ke bagaimana kita konsisten menjalani apa yang sudah kita rencanakan gitu. Ya, ya sebetulnya kan karena memang ada aspek-aspek humanisme yang menyangkut dari penelitian ini, tidak sekedar mereka tidak sekedar kolaborator tapi juga karena mereka dalam situasi tertentu bagaimana ia mencari jalan untuk membuat kolaborasi ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sebagai sebuah kolaborasi yang timpang tapi dia seimbang kira-kira gitu ya kali ya. Iya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita sambut dulu ya beberapa ya. Oke, ini dari Karim Laila. Kira-kira gini, pada proses pertunjukan yang ia melakukan ini, posisi Anda sebagai koreografer dalam hal ini apakah semua hal Anda yang merancang gerakan misalnya atau bagaimana? Ya. Silakan. Jadi terima kasih Mbak Laila ya. Jadi ya. Awalnya dengan proses latihan dengan coba beberapa metode pembelajaran ke teater juga musik. Saya berapa persen itu sekitar hampir 70% itu saya menata Mbak. Tapi dari hasil eksplorasi teman-teman, karena mereka basicnya bukan penari. Betul. Nah, ini sempat ada diskusi menarik sama teman angkatan saya bahwa saya bawa dia main ke lapas waktu itu, terus dia sempat ngasih materi dan datang. Dia setelah balik dari lapas kita diskusi, dia bilang, mereka udah bagus, cuma mereka tuh kenapa kok nggak pakai penari dari luar? Kenapa mesti mereka? Terus karena mereka dia nilainya secara teknik gerak. Saya bilang teman saya, kalau saya mau lihat dari sisi penari ya saya mending memang ambil cerita inspirasinya dari mereka terus saya tuangkan ke penarian, ke tubuh penari. Cuma bukan itu yang saya pengen temukan. Saya pengen mereka juga merdeka dalam arti mereka bebas mengungkapkan isi hati mereka dalam karya ini. Poinnya sih itu. Jadi untuk dalam tahap koreografer ya saya tetap menata sebagai koreografer dan melihat apa saja yang dilakukan. Contoh kalau di video kan teman-teman mungkin lihat dia pegang kayak kayu terus ada gayung, itu buat mereka bersihin got. Apa selokan ya kalau kita bilangnya got. Selokan itu akhirnya hal-hal itu yang saya melihat itu menjadi sesuatu yang bisa digarap secara tubuh dan secara musik. Terus kayak mesin jahit, ada mesin jahit, itu mesinnya juga musiknya dari mesin jahit. Kalau mesin jahit itu kan ada yang kalau diangkat gini bunyi mbak, saya coba mengambil filosofi dari detak jam, bicara waktu, konteksnya waktu. Sehingga dalam hal-hal itu semua saya coba ini, tapi saya memberi kebebasan buat para penari, khususnya teman-teman yang ikut. Akhirnya kostumnya juga mereka, saya cuma memberi gambaran, mereka yang eksekusi. Akhirnya, ya itu tadi saya bilang, akhirnya ekonomis banget, saya nggak terlalu keluarin banyak duit untuk hal itu. Dan pada prinsipnya tugas kita sebagai akademisi ya tetap menata, sebagai koreografer juga menata, dan memberi pemahaman-pemahaman yang baik buat teman-teman. Karena mereka sama sekali bukan pelaku seni, seperti itu. Ini mungkin ini ada lanjutan dari Laila tadi. Jadi gerakan yang muncul dari mereka ini, dari warga binaan ini ya, eksplorasi olah tubuh hasil meditasi atau bagaimana ya? Gimana, tadi dengarkah? Jadi gerakan yang muncul dari eksplorasi olah tubuh hasil meditasi para penari itu, apakah itu yang dilakukan oleh Iam dan para warga binaan? Ada beberapa. Halo Iam.
Halo. Ya. Ya, ada beberapa tadi terputus sedikit, tidak apa. Ya, ini bagian dari dari kehidupan kita yang baru, jadi kita harus harus maklum. Benar. Ya, silakan. Jadi memang beberapa persen aja, karena contoh gerak keseharian mereka, dan saya kemarin tuh memakai properti itu ban. Ban mobil ya? Ban mobil, ada ban yang versi besarnya, ban kayak bus kayaknya tuh. Ya. Itu sebagai filosofi bahwa roda itu berputar. Dan kadang karena mereka, yang tadi saya katakan bahwa mereka sulit untuk fokus, akhirnya dengan meditasi itu, terus kami memberi motivasi bahwa coba bayangin ban itu, yang kamu rasakan sekarang apa? Rindu, rindu sama anaknya. Coba bayangin itu anak kamu. Sehingga dia coba fokus dan coba meraba ban itu, dan dia nangis kadang. Terus ada yang bilang, Mas Iam, saya punya masalah banyak. Akhirnya saya coba bilang, coba angkat ban itu. Dipikullah ban-ban itu. Dalam arti, saya coba memberikan motivasi-motivasi aja untuk mereka bereksplorasi. Sehingga ada bagian yang akhirnya saya menata. Semua jadinya dari basicnya eksplorasi tersebut. Iya. Jadi prinsipnya ia memberikan stimulan-stimulan gitu ya, Tom. Ya. Lalu mereka yang menerjemahkan dengan cara mereka sendiri ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini dari David Tandayu. Iya. David juga alumni kita, pernah kenal ya dengan David ya. Iya, pernah ketemu. Ya, David menjadi pembicara di Bincang Seni minggu lalu. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses IAM mengumpulkan data riset menjadi bentuk pertunjukan? Ya, tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa dielaborasi sekali lagi. Silakan, IAM. Terima kasih, Mas David. Kemarin kita ketemu waktu seminar, Mbak. Sama-sama pelaku hip-hop. Betul. Sesama hip-hopper, ya. Yes. Iya. Jadi, pada prinsipnya, Mas David, tadi sempat saya bahas bahwa melalui wawancara juga, terus akhirnya saya bangun kedekatan emosional, terus ada yang mungkin nggak bisa terungkap dengan lisan, akhirnya mereka menulis. Nah, dan pada prinsipnya saya juga bukan cuma ke warga binaan, tapi ke petugas lapas sendiri, bahwa mereka memberikan informasi-informasi bahwa misalnya schedule mereka dari pagi, bangun pagi, terus beres-beres, terus berdoa, terus bersih-bersih lingkungan di luar. Jadi hal-hal itu pada prinsipnya yang saya coba masukkan ke dalam pertunjukannya. Cuma yang menarik dari wawancara mereka, salah satunya tuh Mbak Mary Utami. Karena dia bilang, Mas Iam, saya kalau rindu sama almarhum anaknya sama mamanya, dia ke taman dan cuma melihat langit. Akhirnya langit itu membentuk wajah ibunya dan anaknya. Saya nggak tahu dia yang membayangkan ya. Membayangkan, jadi bisa bilang imajinasi, tapi menurut saya jadi kayak fantasi, Mbak Ubit. Iya. Langsung ya, kayak muncul gitu. Ya. Jadi langsung hal itu menurut saya menarik, yang saya kasih masuk ke bagian dia duduk, lagi duduk capek setelah menata. Tadi ada gerakan yang dalam ban. Itu sebenarnya simbol masalah yang saya coba tumpukin ke dia. Ya. Tapi akhirnya dia berani keluar dari masalah tersebut. Jadi hal-hal itu dari ungkapan mereka pada saat kita berproses, hal itu yang coba saya masukin ke beberapa adegan dengan penambahan beberapa properti yang bisa menjadi selain artistik juga menjadi sesuatu yang punya nilai tambah, istilahnya menjadi satu bentuk yang beda lagi pada saat ada motivasi ditaruh bahan di belakang, mesti keluar terus kayak minta tolong gitu. Ya. Jadi seperti ya, itu. Ada simbol-simbol yang bisa kita tangkap gitu ya dari pikiran mereka maupun mungkin perasaan mereka atau apa yang mereka bayangkan gitu ya, kira-kira ya apa yang mereka alami sebetulnya. Betul. Nah, sebenarnya pengalamannya tuh luar biasa ya, saya tidak membayangkan kalau saya harus melakukan itu di lapas gitu. Anda luar biasa sudah melakukan itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ardianti. Pertanyaannya, apakah pertunjukan berdasar riset yang sudah dilakukan oleh IAM ini pernah atau apakah IAM punya rencana untuk melakukannya kembali di Jayapura? Iya, jadi yang serupa inilah kira-kira. S3 saya ini memang kemarin pengen melanjutkan, Mbak. 2014 saya ingat, maaf saya lupa bahwa
saya sempat mendaftar S3 di Solo sama-sama Mbak Yola, sama beberapa. Oh, gitu. Tapi nggak keterima, ya. Oh, oke. Okay. Nah, jadi sedikit sedih juga karena padahal pengen ini, cuma memang dulu padahal nggak ada duit juga Mbak, tapi akhirnya juga ya udahlah, belum jalannya. Pas 2015, karena lagi panasnya berkarya dan riset itu, saya akhirnya 2015 untuk antropologi bidang kajian yang saya ambil itu, saya tetap ngambil risetnya di lapas narkoba juga di Jayapura, di Kabupaten Jayapura. Pengen lebih fokus karena bicara antropologi, jadi pengen fokusnya ke tari yang bersifat kearifan lokal, contoh misalnya tari Yosim Pancar, yang sifatnya kan buat kebersamaan, terus keseharian lah antara muda-mudi seperti itu kadang, dan spirit-spirit itu yang pengen saya ambil untuk riset saya khususnya gitu. Jadi cuma memang saya belum melanjutkan lagi untuk pertunjukan karena di sini jujur agak sulit sekali untuk kalau sifatnya mau di panggung yang konvensional agak sulit, dan memang jaraknya ini lumayan jauh Mbak Ubit, dari kalau dari sini ke bandara tuh jauh lagi ke sana Mbak Ubit dari kota. Oh, di mana? Lewat bandara jadi? Ke arah mana ya? Iya, dia arah ke Sentani ke sana. Sentani ke sana ya? Lagi ya, jauh lagi. Oke. Okay. Iya. Jadi memang belum tahap mau riset, mau sudah tulis di proposal. Terus kalau untuk pertunjukan memang belum waktunya aja sih. Iya. Karena masih pengen, karena saya yakin mungkin ada sesuatu yang beda lagi dari kasus-kasus dari yang S2 ya. Saya kira iya. Jadi bagaimana kita ini baik sebenarnya, bagaimana ia melanjutkan apa yang sudah dilakukan di magisternya. Jadi tapi kan ada apa ya? Ada pengembangan dari pikiran atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah ia dapatkan di penelitian sebelumnya, dan bagaimana dasar dari hasil atau pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan di S2 itu bisa menjadi pijakan untuk mendapatkan pengetahuan yang lain gitu, yang sebenarnya sangat sangat lokal gitu kan. Jadi apa yang terjadi di Cipinang dengan apa yang terjadi di desa mana itu lapasnya, desa apa namanya, saya lupa itu, saya kayaknya lewat deh daerah situ, di Doyo benar, lewat Sentani ya. lupa kan. Nah itu kan juga punya konteks yang berbeda ya. Nah, jadi bagaimana ia bisa menggali itu, dan saya kira pelan-pelan saja. Jadi apa yang ia melakukan 1,5 tahun ya, saya kira Anda akan bisa mendapatkannya itu nanti di sana. Semoga. Nah ini kita sudah hampir 1 jam, tapi saya masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Rencana awal penelitian tercapai nggak? Apakah ada, tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin tahu betul bagaimana perubahan di dalam perjalanannya. Kan ketika di awal mungkin tidak tahu persis, tapi kan sebagai sebuah karya akademis ya, atau kerja di dunia akademik kan kita perlu semacam rencana gitu. Nah, apakah rencana di awal itu tercapai atau bagaimana? Kalau dia berubah, bagaimana perubahannya? Ya, jadi waktu itu pengen banget nih karya ini tampilnya malah di panggung konvensional, di bayangan saya seperti itu. Ya. Ternyata ada perubahan yang besar ya, terbesar karena padahal bukan hasil akhir yang pengen para pembimbing dan penguji ingin lihat. Jadi saya kaget waktu dibilang, kamu jangan ngobrol kalau kita mau datang mau lihat ujian ya. Jadi bilang aja kita mau lihat proses latihan. Jadi kalau tadi latihannya di video tadi itu di lapangan voli itu. Jadi dan itu sebenarnya itu proses latihan tadi ya? Iya, ujian sebenarnya udah pementasan, cuma karena bayangan saya yang ada lampu, ada sound yang bagus, ada tim stage crew dan lain-lain, ternyata untung tidak. Untung tidak. Kalau itu
Nanti hilang semua makna yang sudah direncanakan atau dikerjakan selama 1,5 tahun. Dan menarik lagi Mbak Bit, kayak Tuhan udah ngatur semua, itu kan tempat latihan kita kan di dalam aula tuh Mbak. Ternyata hari itu juga bertepatan ada kegiatan, sehingga kami harus hujannya di luar. Seperti itu. Dan akhirnya juga punya nilai yang berbeda, karena pada saat Neri Utami tadi ada sempat berpuisi, itu dia pegang senter, yang lucunya karena siang tapi masih pakai senter, ini ada apa gitu, secara simbol-simbol gitu. Iya. Padahal nggak dikonsepin, cuma memang kalau dibayangin malam itu jadi kayak lampu sorot center ke teman-teman yang lagi freeze tadi kalau bicara ada masalah dia stuck gitu. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Iya Mbak. Iya, apakah ada hal yang ingin Iam lakukan di masa mendatang? Ya tentu saja Pak, tadi sudah diceritakan soal S3. Tapi menurutku seni itu apakah dapat menjadi jembatan ke masyarakat? Nah, seperti yang selama ini ia melakukan. Ya. Lalu dengan cara apa kira-kira untuk selanjutnya? Kalau ingin ada apa ya? Ada kita kan biasanya kalau di kesenian selalu ingin melakukan hal yang mungkin tidak selalu berbeda sama sekali, tapi dia variasi dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita ingin menemukan sesuatu yang baru terus. Jadi apa yang impikan sekarang? Silakan. Ada mimpi besar saya pas saya balik ke Jayapura bahwa bicara pendidikan yang Mbak Ubed, membangun SDM di Papua, khususnya kota Jayapura. Satu kerinduan saya memang udah ada sekolah seni, ada ISBI, tapi menurut saya itu masih sebagian kecil. Saya pengen juga, mimpi saya tuh pengen punya sekolah atau yayasan, atau mungkin sifatnya nanti akademi, pengen punya sekolah sendiri, mungkin non formal. Iya. Tapi pada bagus itu. Dan bayangan saya mungkin karena potensi Papua sangat luar biasa, bukan cuma landscape-nya atau alamnya, budayanya, tapi ada kreativitas-kreativitas lain yang teman-teman saudara-saudara saya di Papua ini cepat banget. Mereka cuma lihat di YouTube, film, video, musik digital tuh rame banget di sini mungkin. Jadi tanpa mereka menempuh pendidikan itu, tapi mereka udah bisa, walaupun memang peran dari akademik menurut saya penting, dan makanya pengen talenta-talenta ini ada wadah yang besar untuk mereka belajar, dan mereka juga nanti bisa kayak stigmanya kan bahwa seni tidak menjamin masa depan untuk kita di Papua khususnya. Ternyata di era sekarang ini luar biasa. Sekarang mau belajar aja harus online, berarti harus punya bikin video. Nah, jadi menurut saya impian terbesar saya buat saudara-saudara saya di Papua itu punya sekolah lagi, sekolah. Kalau bisa, kalau pengennya 16 subsektor ekonomi kreatif Mbak Ubi. Tapi untuk pelan-pelan kami pengen coba yang kayak tari, yang apa yang saya lakukan sama teman-teman komunitas sementara seperti itu. Ya, saya kira kan di apa kita di Jayapura sudah punya ISBI Tanah Papua. Jadi bagaimana apa ya mensupport yang formal itu. Jadi mestinya ada banyak pusat-pusat pendidikan non formal yang bisa juga digerakkan, terutama seperti orang-orang seperti IAM. Nah, ada banyak teman-teman yang juga sekarang sedang mengambil S3 ya di ISI Jogja ya. Kalau nggak salah ada Septi. S2 ya? S2 Septi. Bukan S3 ya? Oh ya? Ya, S2 benar ya. Ada siapa ya? Markus Rumbino, saya tahu beberapa yang sedang mengambil Septi Nalayan ya. Sedang mengambil S2. Ya. Bagus ya, saya kira kalau mau ke IKJ juga boleh. Silakan teman-teman. Saya selalu rekomendasi mahasiswa saya Mbak, yang apalagi kita banyak jurusan di DKV. Terus yang pertunjukan kan sudah otomatis kita bisa jadi istilahnya ikon buat IKJ di Indonesia Timur, ada Bogi juga. Bogi benar. Ya, jadi kami coba katakan bahwa karena di Kota Jayapura, Kota Sorong itu urban Mbak. Serius, ini permasalahan urban yang kami hadapi. Yeah. Multicultural.
Yeah. Di kota-kota lain juga kalau di pedalaman memang agak ini, tapi kalau yang di termasuk kota, mereka sudah berbaur. Jadi permasalahan urban yang kami hadapi di sini. Betul. Sehingga kalau saya rasa bahwa saya bersyukur sekali bisa kuliah di IKJ. Karena apa yang saya lakukan sekarang semua berbicara industri budaya, Mbak. Iya. Yeah. Atau industri kreatif lah ya. Industri macam kreatif itu, seperti ya. Itu, iya. Ya. Ya, baguslah di barat ada Iam Murda dan kawan-kawan, di sebelah timur ada Bogi Siraimere dan kelompoknya. Nanti kelompok juga ini. David Tandayu mungkin akan bergabung. Kan sebetulnya kan apa yang teman-teman kerjakan ini kan bisa kita sambungkan ya, kita persambungkan, apalagi dengan cara daring sekarang, jadi ada banyak kemudahan yang ya tentu saja dengan fasilitas internet yang masih seperti ini, tapi saya kira gak apa-apalah kita kita belajar bukan menerima tapi bagaimana dengan keterbatasan ya, menyesuaikan lah, kalau enggak nanti kita menjadi orang yang tungkang ngomel terus kan. Ya, kita nggak perlu ngomong-ngomong, tapi ya kita kerjakan saja gitu kira-kira. Saya mau bilang sesuatu juga, Mbak, buat teman-teman yang lagi menempuh pendidikan S2 di Italia atau di luar juga. Sebenarnya tinggal teman-teman mau fokus kemana nih kan. Tapi kalau mau, saya mau ajak nih ke Papua. Dalam arti, ayo kita bangun SDM di Papua. Papua juga Indonesia loh. Betul. Stigma yang beredar, kita terbelakang. Enggak lah, nanti coba datang dulu. Main sekali aja. Jadi menurut saya, ayo kalau mau cari ilmu di barat, di istilahnya kami bilang di Pulau Jawa, Jakarta, Pulau Jawa, Sumatera. Ya. Tapi kalau mau cari rezeki di sini, sambil berbagi sama jariah. Ya, betul. Saya juga sudah lama enggak ke Papua. Nanti mudah-mudahan kalau sudah lagi, pandemi sudah lewat, nanti saya bisa main-main lagi ke Jayapura atau tempat-tempat lain di Papua. Iya. Baik, kita sudah berbincang selama hampir 1 jam ya, atau sudah 1 jam sebetulnya. Terima kasih banyak ya, Iam. Sama-sama. Untuk berbagai pembahasan, cerita-cerita, dan diskusi menarik tadi. Dan juga kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di via YouTube gitu ya. Nah, terima kasih juga kepada Anda yang telah menyaksikan Bincang Seni Pasca IKJ Daring. Kalau Anda tertarik, sila ikuti media sosial kami @pascasarjanaikj untuk mendapatkan info program kami selanjutnya. Sampai bertemu di Bincang Seni selanjutnya. Selamat siang. Sampai ketemu ya, Iam. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih.